Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Selamat datang, bertemu kembali di wawancara podcast Sofyan Tsauri di Rumah Moderasi di Depok. Hari ini tanggal 19 Maret 2022. Saya kedatangan para panglima, komandan-komandan ex narapidana terorisme di kasus Aceh Jantoi. Pertama, saya kenalkan yang paling kanan dari saya, yaitu Saudara Taufik Marzuki atau disebut sebagai alias Abu Sayyaf. Ternyata dia adalah komandan Al-Qaeda dulu, wilayah PD. Lalu kemudian ada Tengku Ahmad. Wah, ini dulu juru bicara Humas ya, Mujahidin Aceh dulu ya. Beliau tinggal di Krenggekeh. Kurmane ya, Ustaz? Kurmane, yeah. Aceh Utara. Masih Lok Semawe ya. Iya. Yeah. Lalu di samping saya ada Tengku Jamal. Ya, beliau merupakan narapidana terorisme selama berapa kemarin? Vonisnya 15. 15 tahun ya, vonis 15 tahun. Dan beliau menjalani 98. Iya. Yeah. 9 tahun 8 bulan. Di dan Nusa keluar Kambang. Dari lapas Nusa Kambangan ya. Kasusnya kasus dengan ayah banta di tahun 2011 kalau enggak salah. Iya, Gunung Gurte. Di Gunung Gurte. Ya. Kita akan wawancara. Kemarin belum lama ini kami 2 hari yang lalu pulang dari Rembang di pesantren Marukan Gus Baha. Nah, nanti kita juga akan bincang-bincang terkait kunjungan tersebut ya, yang difasilitasi oleh Bapak Martinus Hukum Kadensus 88. Baik, saya mau tanya dulu kepada juru bicaranya nih, Tengku Ahmad nih. Yeah. Oke, kita nggak perlu lama-lama ya kan, 5 menit cukup buat antum. Terkait Ahmad, antum terlibat dalam kasus Aceh Jantoi. Yeah. Ya, antum sempat tertangkap pada waktu itu tetapi lolos ya kan, dikejar-kejar oleh Polres Jantoi. Aceh Besar, kejar anak kejar sini, akhirnya lolos juga, sampailah ke Banda Aceh, sampailah kemudian kita bergabung di daerah Samalangan. Nah, pengalaman antum dan sekarang antum sudah kembali kepada NKRI, apa sih harapan antum setelah antum ini sudah terintegrasi kepada NKRI, bangsa dan negara ini, apa yang antum harapkan ya, sebagai mantan narapidana terorisme kepada bangsa dan negara ini? Silakan. Ya, terima kasih Ustaz atas ya, pertanyaannya, kesempatan podcast di depan Kafe Moderasi. Ya. Jadi alhamdulillah setelah saya keluar dari penjara dalam beberapa tahun ini, jadi alhamdulillah saya masuk dalam program deradikalisasi, ya, program Idensus dan Sus 88 yang ditangani langsung oleh Irjen Polisi Pak Martinus Hukum yang menjabat sebagai Kadensus 88 saat ini. Jadi setelah saya keluar dari penjara beberapa tahun, saya pergi ke laut, Ustaz. Usaha saya sebagai nelayan. Jadi terakhir saya terhubung dengan Pak Martinus. Jadi saya minta dukung karena saya sudah kembali kepada masyarakat, sudah ikut program pembinaan, ya koordinasi dengan Ustaz, dan kita evaluasi apa yang telah kita lakukan kemarin. Memang tujuan kita benar dalam misi jihad fisabilillah. Tapi posisi dan kondisi situasi tidak cocok, tempatnya tidak cocok. Mm-hmm. Jadi karena bukan wilayah konflik. Nah, jadi kita sudah evaluasi. Jadi yang salah tetap salah, kita harus mengaku salah. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi serangkaian aksi yang kita lakukan seperti penembakan terhadap Ed Hardbauer di depan Hotel The Paddy waktu itu 2009 dan pelemparan granat kepada kantor UN di Lam Lagang dan penembakan Michael Jamila. Michael Jamila dan dosen Korea waktu orang, itu. Orang di Kopelman. Keturunan Afghanistan Amerika ya. Amerika ya. Misalnya. Padahal tugasnya cuma ngajar dan ngajar, dia dosen, ya. Dosen Muslimah ya. Muslimah. Nah, jadi kita salah informasi waktu itu. Jadi salahnya salah. Tembak-tembak aja ya. Ya, akhirnya kita alhamdulillah kita nggak tembak orang. Yeah. Cuma shock terapi di luar dengan Aki Mukhtar. Tapi habis itu langsung pergi dia. Ya, langsung dia pulang kampung. Pulang kampung. Ya, memang salah besar kita waktu itu. Jadi informasi lapangan orang yang pantau pun
nggak akurat informasi ya. Nah, jadi setelah kita ditangkap, kita belajar lagi evaluasi dalam. Alhamdulillah, setelah pulang kita konsultasi lagi dengan ulama-ulama setempat, dengan ustaz-ustaz setempat di Aceh. Bahwasanya jihad yang lakukan kita salah langkah. Nah, setelah itu kita evaluasi total, ikut pembinaan dari Densus 88. Jadi akhirnya kita kembali kepada masyarakat. Akhirnya kita usaha sebagaimana sedia kala pekerjaan kita yang lama. Antum kan dulu pengagum Al-Qaeda. Ya. Lalu tiba-tiba antum ikut ke kelompok-kelompok ISIS. Ya, nah, jadi itu gini. Itu antum termasuk yang membebani ISIS di Aceh itu. Ini menarik Ustaz. Ini soal saya terpapar ISIS di dalam. Jadi gini, karena kan waktu itu kan kita kan bisa pegang HP di dalam. Kalau di Aceh pengamanannya agak gitulah, agak longgar sedikit. Jadi saya terhubung dengan salah satu, dia sudah meninggal insyaallah, kita doakan supaya dia diampuni dosanya. Amin. Jadi Tengku Zulfahmi. Dan Tengku Zulfahmi, dia seorang ustaz, pernah kuliah di Malaysia, jurusan Sufik, selesai di sana, mungkin dia pulang ke Aceh. Jadi entah dari mana dia terhubung dengan pemahaman ISIS, saya nggak tahu, mungkin melalui medsos. Tapi dia tidak terkoneksi dengan Ustaz Aman Abdurrahman. Karena dia punya bekal disiplin ilmu, dia mengkaji sendiri. Akhirnya terhubunglah dengan saya. Dia silaturahmi ke penjara, duduk dengan ikhwan-ikhwan di dalam. Setelah itu, setelah kami keluar di penjara, terhubung dengan dia lagi. Akhirnya dia hijrah ke Suriah. Terakhir dia meninggal di wilayah Barakah di Suriah waktu itu. Jadi pemahaman Ustaz Zulfahmi ini menarik nih Ustaz. Ini berbeda dengan pemahaman Ustaz Aman Abdurrahman. Karena dia tuh punya kajian sendiri, punya sikap sendiri. Lebih ngeri lagi ini. Nah, ya, jadi enggak masalah. Nah, jadi itu haknya dia, dia pun udah enggak ada lagi. Nah. Jadi saya terpapar di dalam Ustaz karena pertama saya tengok lewat medsos pokoknya heroiknya pejuang-pejuang Islam yang dari berbagai negeri hijrah ke Suriah waktu itu. Nah, jadi di sana karena pertempuran sangat dahsyat, kita pun terbatas untuk ke sana karena kita masuk dalam penjara, masih dalam penjara. Jadi terakhir kita pernah mencoba uji coba untuk mendukung ISIS di sana dengan memanfaatkan din minimi waktu itu. Nah, oh iya. Nah, jadi saya punya kenalan satu teman namanya Abu Razak. Abu Razak. Abu Razak itu salah satu mantan kombatan GAM yang kecewa terhadap perdamaian. Akhirnya dia itu bikin satu aksi, yaitu menuntut keadilan dengan melakukan perjuangan lagi bergerilya di hutan. Jadi terhubunglah dengan kami. Jadi dengan Akhi Mukhtar. Jadi Akhi Mukhtar terhubung dengan Abu Razak dalam rangka pembelian senjata. Jadi kita pun terhubung juga dengan Din Minimi. Waktu itu Din Minimi naik ke gunung dalam rangka menuntut keadilan terhadap mantan-mantan komandan GAM. Nah, jadi kita mengontrol Din Minimi. Nah, jadi waktu itu Mukhtar beli senjata sama Abu Razak, dana yang dikirim oleh Din Minimi disuplailah ke Din Minimi. Jadi senjata punya komandan GAM yang dibeli oleh Akhi Mukhtar melalui Abu Razak disuplai ke Din Minimi. Jadi itu cerita ringkas Ustaz. Jadi itu eksperimen kita tahap kedua. Tahap pertama kita di Jando Ustaz. Setelah ketangkap, kita melakukan eksperimen baru. Mengevaluasi kesalahan kita waktu di Gunung Jalin Jando. Ternyata gagal lagi. Gagal lagi Ustaz. Nah, jadi enggak kapok itu Ustaz ya. Ya. Jadi setelah itu kita utus beberapa orang yang saat ini sudah tertangkap. Lagi si Umar itu utusan kita dulu waktu Jalin Jando. Sekarang sudah tertangkap Malaysia 88. Di Banda Aceh, saya nggak tahu terkait kasus Gunung Salak atau terkait kasus Salak, jelas dia sudah tertangkap Malaysia 88. Jadi pernah kita utus untuk bergabung dengan Din Minimi waktu itu. Sekarang saya mau nanya sama Taufik nih, Fing. Taufik, antum kasus-kasus Jantoy termasuk sempat naik ke atas ya, menyampaikan surat yang saya bawa kalau nggak salah ya, Fing, ke atas gitu. Nah terus antum waktu itu kalau nggak salah kita ketangkap gelombang pertama, antum belum ketangkap. Nah ketika itu antum nggak tahunya sudah ada di Malaysia. Ngapain ke Malaysia tuh? Jadi TKI di sana sekalian kabur gitu ya? Ya gimana itu, bisa cerita Pik? Antum ketangkap lagi ngapain tuh? Ya alhamdulillah, terima kasih banyak. Jadi alhamdulillah waktu itu tahun 2010 ya, kawan-kawan semua bulan 2 itu bulan 2, bulan 3 udah ketangkap semua lah. Karena waktu itu kita berada di Kuala Idi, habis dari ini, dari Samalanga kita langsung waktu itu ke Kuala Idi. Dari Kuala Idi saya buat KTP terus, pokoknya anak buat KTP terus semua yang ada, waktu itu saya buat KTP di gedung
Oh salah. Jadi setelah buat KTP, karena teman-teman udah nggak ada lagi semua, berangkatlah ke Malaysia. Nah, sebenarnya nggak ada niat untuk berangkat ke Malaysia, karena udah nggak ada lagi kawan semua, udah habis semua ketangkap. Nah, pergilah ke Malaysia. Pergi ke Malaysia tahun 2010 bulan 9 tanggal 26 udah ketangkap di Malaysia. Hmm. Waktu itu ya bekerja, karena kita nggak ada kawan lagi. Itu masuk ilegal, Pik? Maksudnya resmi kita, Seth. Masuk resmi? Masuk resmi. Kita buat nama waktu itu, nama Sulaiman bin Tarmizi. Kita ganti nama. Nah, kita ganti nama menjadi Sulaiman bin Tarmizi. Kerja apa di sana, Pik? Waktu itu di Malaysia kerja sebagai pembuat rangka baja di Malaysia. Karena memang nggak ada pekerjaan lain, ya itu yaudah, silahkan kerja terus. Apa perasaan Taufik ketika diajak bergabung dengan kelompok-kelompok teroris? Dulu antum masuk grupnya siapa, Pi? Ya, pertama-pertama dulu kan yang bayar antum siapa, Pi? Pertama-pertama dulu waktu kita masuk itu kan bukan grup ini grup itu. Kita pertama itu mau datang ke Palestina tahun 2008. Oh, FPI itu. FPI 2008 mau ke Malaysia, mau ke Palestina, mau membela Palestina. Karena memang ke Palestina yang enggak jadi. Ya udah, kita bergabung. Diajarlah sama Ustaz Sofian dulu kan. Ada Ustaz Sofian, ada Abdullah Sonata, Abdullah Sonata, ada Maulana waktu itu. Almarhum ya. Di situlah alhamdulillah. Tapi kelompok ini, jaringan kelompok teror ini termasuk berkesan juga pikir buat kehidupan antum ya. Luar biasa pengalaman. Iya, luar biasa memang. Memang inilah perjalanan hidup saya. Perjalanan hidup ini. Iya. Dari ke Palestina, enggak jadi ke Palestina, ya tiba-tiba udah di Jakarta. Nah, itu udah kan udah didoktrin ya. Iya, udah di Jakarta. Kita waktu itu yang ada Pak I aja, oh ini Pak I, ini tuh Pak I, itu pemahaman kita waktu itu. Iya. Memang agak terlalu ini, pemahamannya agak terlalu apa? Aneh. Gitu kan. Karena juga waktu suruh Pak I juga telepon ke kampung. Benar enggak ini? Benar enggak ini benar kafir Jimmy enggak ini? Apa Harbi ini? Gitu. Jadi alhamdulillah setelah keluar dari penjara, tangkap di Malaysia waktu itu, di satu bulan di Malaysia. Satu bulan di Malaysia, dibawa pulang ke Indonesia. Setelah waktu itu udah gajian belum? Udah sempat gajian belum, Pik? Gimana? Sempat gajian nggak? Udah, kita udah terima gaji. Udah terima gaji. Cuman kita, niat kita itu bukan buat kerja semata-mata cari uang, itu bukan. Membuat kita lari. Dari lari gitu. Kita DPO. Kita ke Aceh nggak bisa pulang lagi. Iya, nama antum udah masuk DPO waktu itu ya. Iya, DPO semua. Taufik alias Marzuki. Masuk DPO tuh di DPTV itu. Jadi kita nggak bisa pulang lagi. Iya. Ya mau nggak mau kita harus bekerja. Ya alhamdulillah. Tapi dengan ketangkap gitu beruntung juga, Pik. Bisa pulang ke rumah. Coba kalau masih DPO. Benar. Nggak berani pulang juga ya kan. Iya, nggak bisa pulang-pulang juga. Iya. Alhamdulillah. Tahun 2010 ketangkap. Bulan tanggal 26. Bulan 9. Satu bulan di Malaysia. Ditangkap di Interpol, Sat. Interpol? Iya, yang ketangkap Interpol. Satu bulan di Malaysia. Dibawa pulang ke Polda Metro Jaya. Oh, sempat di Malaysia sebulan di penjara? Satu bulan. Kita di Malaysia satu bulan. Itu di Kajang, kalau nggak salah, 10 hari. Habis itu kita di penjara elit di Malaysia. Dipukulin nggak? Pas pertama kali ketangkap? Nah, sama juga. Sama juga? Sama. Dipukulin lah. Apakah dipukulin? Karena kan kasus terorisme ini kan. Ngeri. Yeah. Satu bulan di Malaysia, dibawa pulang ke Indonesia. Setelah sampai Indonesia, alhamdulillah difonis 5 tahun setengah. 5 tahun setengah ya. Alhamdulillah agak. Alhamdulillah lah. Karena kawan-kawan semua kita lihat berat, kan 8 tahun. Karena kita udah ketangkapnya udah terakhir gitu. Iya, alhamdulillah. Karena udah jadi malas gitu ya. Iya. Nah sekarang saya mau tanya nih sama Bang Jamal nih. Ternyata kalau kita lihat kemarin wawancara dengan saudara kita Anton Sujarwo dan juga Ato, Bang Jamaluddin ini banyak disebut. Karena kedua orang ini sadar itu ternyata asbabnya Bang Jamal juga. Jadi Bang Jamal ini ngurus remisi PB, lalu beliau dikafirkan sama Ustaz Abu Bakar Basir, dikafirkan juga sama kelompok Abu Usna. Sampai mengucapkan salam nggak boleh. Nah kedua orang ini yang orang baik hati ini, si Anton sama si Ato ya, atau Ustaz Rocky, dia termasuk orang yang masih punya hati nurani lah. Tapi itu siapa sangka justru menyelamatkan dia dari paham-paham takfir. Gara-gara dia nengok karena dia sakit, lalu dia dikafirkan. Nah ini yang kemudian membuat sakit hati kedua saudara kita ini, Ato dan si siapa
si Anton Sujarwo, kayaknya ini memang manat-manat takfir. Masa nengokin orang sakit dikafirkan? Bang Jamal bisa cerita tuh pada waktu itu gimana, kayak mana itu? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita bisa berjumpa di malam hari ini dengan Bapak Sofyan yang untuk mewawancara ini, dan saya akan memberi kesaksian dan akan memberi sedikit masalah yang sudah ke belakang. Saya difonis 15 tahun sekitar 18 bulan di Mabes Polri, dan 2014 saya diterbangkan ke Nusa Kembangan. Waktu itu di Nusa Kembangan baru ada teroris atau ihwan-ihwan itu sekitar 12 orang lebih kurang. Dan disitulah saya akan berjalan secara pelan-pelan, dan belajarlah membaca, ngaji, ke masjid. Nah, pokoknya aktivitas penjara kan dah tahu masing-masing bagaimana, ya kan, yang lebih terfokuskan untuk agama. Dan secara ringkas datanglah tahun 2014, ada instruksi daripada ihwan-ihwan ini, baiklah ke ISIS. ISIS? Iya. Waktu itu kalau nggak salah masih di Kembang Kuning? Bukan, di Pasir Putih. Pasir Putih itu ya? Iya, Pasir Putih. Ada instruksi yang bahwanya semua teroris itu harus baiklah ke sana. Jadi ya, saya sewaktu itu salat duhur. Salat duhur itu, setelah salat duhur ya sudah. Saya udah zikir-zikir ini, ya udah. Bangunlah seseorang itu untuk berbicara yang bahwanya kita hari ini harus baiklah ke ISIS di Suriah. Saya timbul tanya dalam hati saya sendiri, kok baiklah ke sana? Sedangkan kita belum tahu apa di sana, apa dan siapa, apa masalahnya kita memberi baiklah dan setia loyalitas ke sana. Ini nggak mungkin terjadi kalau seperti ini. Kita harus mengundurkan diri. Menurut saya sendiri, saya harus mengundurkan diri. Ya sudah. Tapi ayah bantah, komandan Anton ya, ikut aja dia. Teman-teman yang lain ya sudah bersikuku. Ya, tapi di antara jajaran ada Ustaz Basir, ada Abu Usna, itu ada antum juga. Ada. Antum di sebelah mana? Kan satu komunitas di situ. Iya. Gitu. Antum dulu jenggotnya lebat. Iya sama. Semuanya sama. Permasalahannya di YouTube semua kan? Iya. Jadi permasalahannya setelah itu, Rat. Setelah baiat, itulah perpecahan berat. Jadi ya sudah baiat. Nah, sudah saya sudah baiat karena secara terpaksa, Rat. Ya kan, karena terpaksa baiat lah itu. Ya sudah, setelah baiat ngaji secara konferensi, ya apa namanya, secara ini online lah itu, dari Kembang Kuning ke Pasir Putih dari Ustaz Aman. Ya sudah ngaji. Suatu hari ada instruksi, ini semua ikhwan harus cabut PB dan tidak menerima remisi daripada Tauhud, daripada Indonesia lah, pemerintah yang zalim. Waduh, ini udah bingung ini semua ikhwan yang ada di situ. Ya udah, ada beberapa hari adalah ada ikhwan juga yang cabut dan ada juga ikhwan yang belum, karena masih ragu-ragu. Jadi saya sendirian dipanggil sama ini, sama Ustaz juga. Kamu Jamal gimana? Kamu cabut enggak PB-nya? Ya udah, saya bilang saya enggak usah ini, Tan. Saya tetap PB karena kita ini ikro dalam penjara. Gitu. Gimana ikro, gimana kamu bilang ikro sedangkan kita ini sudah menandatangani Pancasila. Sudah setia kepada Pancasila, kepada NKRI. Enggak, Tan. Jadi saya enggak mau cabut masalah ini. Kalau memang antum ini mau barok saya dan mau tahzir saya, ya sudah, saya hidup sendirian aja dan semua fasilitas diputusin aja untuk saya sendiri. Yang lain itu terserah antum bagaimana mau buat. Gitu. Ya sudah. Pas waktu itu maghrib, saya mau jalan ke musala mau ini. Disitulah saya baru tahu nyata. Di situ ya sudah. Langsung mereka itu, saya berdiri samping mereka menjauh. Begitu menjauh ya sudah, saya juga mundur juga sholat di kamar. Disitulah saya udah mulai ini sedikit udah kurang sehat. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini mereka ini? Saya kaji semua, saya kaji. Panggillah ini
atau Hamzah. Jadi mereka bilang, jadi gini, kamu sabar aja dulu, nanti biar saya yang menjelasin semua masalah ini. Disinilah saya nggak bisa membalas budi mereka berdua. Itu tempat bermusyawarah. Akhirnya Allah pilih antum bertiga keluar dari jeratan selamat. Ya, insyaallah. Dan sampai sekarang kemarin ketemu di Gusbah ya. Iya. Gimana perasaan antum ketemu sahabat-sahabat antum tuh? Saya ketemu itu mereka berdua itu rasanya, waduh, dada saya luas, seluas langit. Gitu. Karena memperjuangkan itu di NK itu bertiga kami itu sangat pahit. Pahit ya? Iya. Karena mengeluarkan. Di Pasir Putih waktu itu? Iya, Pasir Putih kami bertiga itu satu kamar. Ya. Sampai dibilang sama orang-orang di situ, kamu nggak usah tinggal di satu kamar dengan Jamal, dia sudah murtad dan sudah kafir. Kalau dia jadi imam, ya. Saya memang imam waktu itu dalam kamar. Almarhum Jody, tahu Jody? Iya, iya, iya. Oh, ada Jody juga waktu itu. Iya, Jody itu kan dia bilang, Mal, kamu ada dibilang sama Syekh itu, sama Ustaz Abu Bakar Bashir, saya nggak boleh sholat di belakangmu. Kenapa? Kamu sudah kafir. Nah, ya sudah, biarin aja. Saya gemetar, tak? Wallahi tak. Saya gemetar waktu itu. Ya. Bashir tuh ternyata takfir juga. Waduh. Ya. Saya gemetar badan itu. Itu pun dibilang di masjid, masjid LP. Kan mereka ada masjid sendiri. Saya tetap berjuang sholat di masjid. Tetap berjuang di situ. Sampai waktu saya pulang itu di pintu sempat diludahin. Iya, iya, wallahi tak. Enggak ngantuk lawan tuh. Enggak, tak. Karena itu apa namanya? Saya tinggal nunggu aja bagaimana mereka, siapakah menyakitin saya secara fisik, itu baru. Kalau dia fisik langsung antum hajar. Oh, itu lain ya kan. Kalau memang masih dia memvonis atau gimana itu terserah. Antum umur berapa sekarang? Sekarang 38. 38 ya? Iya. Berarti kayak tahun 82. Iya. 83 kan? 83. Iya. Nah, saya mau kembali ke Kak Ahmad lagi nih. Ya, ya insyaallah dengan karena ini saya akan kembali, insyaallah kembali kepada NKRI yang ini ya kan. Iya, alhamdulillah. Setelah pertemuan kemarin kepada Tunggu Ahmad, kita silaturahmi ke Gus Baha difasilitasi oleh Des 88. Gimana perasaan antum? Ini menarik sekali, Ustaz. Jadi ini bukan hal baru dalam bab ini ya. Jadi mungkin bagi saya tuh sudah dua kali. Mungkin bagi ikhwan ini baru kan. Nah. Yeah. Jadi kita kan rintis pertama, Ustaz. Yeah. Waktu pertama diajak saya kan. Yeah. Ini program luar biasa, Ustaz. Yeah. Karena kan temanya kan hijrah untuk negeri ya. Hijrah. Ya ujung-ujungnya kita kembali kepada NKRI. Iya. Yeah. Nah. Jadi dalam bab ini, karena kan selama ini saya jelaskan background saya, Ustaz. Jadi background saya paham, saya kan basis saya kan di tempat saya, kampung saya itu kan Muhammadiyah. Oh iya. Yeah. Jadi Ustaz harus pahami juga. Nah. Jadi kan Muhammadiyah kan tahu kan. Berbeda dengan NU, beda-beda sikit lah. Jadi pas kita dalam nuansa NU, kita kan dapat belajar dengan sudut pandang yang lain, perspektif yang lain. Kita berguru dengan ulama yang NU lah, gitu kan, sama Gus Baha kan. Jadi dalam komunitas yang berbeda, kita kan, kalau dulu kan kita terlalu eksklusif, kita menganggap kita lah yang paling benar, kita lah yang paling betul dalam memahami agama ini. Padahal ada saudara-saudara kita di kalangan NU beragama dengan dalil juga, punya rujukan juga, punya referensi juga. Jadi dari situ saya dapat pelajaran baru yang nanti saya akan jelaskan sama teman-teman yang lain kan. Bahwasanya selama ini kita jangan menganggap kita lah posisi yang paling benar. Yeah. Padahal ada ikhwan, ada saudara kita juga di posisi yang benar. Jadi masalah perspektif benarannya menurut pandangan masing-masing, tapi ada pegangannya masing-masing dalam beribadah. Jadi itu pengalaman luar biasa besar dalam hidup saya. Nah, buat akhir topik setelah kunjungan ini bagaimana, Fik? Apakah perlu dilanjutkan, dipertahankan atau berkesan nggak nih? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah sangat berkesan. Iya. Karena bertemu dengan Gus Baha itu kayak mendapatkan ilmu yang baru gitu. Iya, iya. Ilmu yang baru, alhamdulillah. Karena kita kemarin-kemarin itu kita berpikir, kita inilah yang benar gitu. Bahwasanya ada juga ada dalil-dalil yang lain bisa untuk dijelaskan oleh Gus Baha gitu. Iya. Kita pikir, oh yang kita kemarin-kemarin kan menganggap, oh cara ini kayak gitu, cara itu kayak gitu kan kayak gitu. Makanya alhamdulillah dengan ada acara di Gus Baha, kita bisa menambahkan ilmu lagi. Dan kita sangat berharap bahwasanya kita bisa bertemu lagi dengan Gus Baha
dan bisa diundang lagi ya, untuk mencari ilmu, Sar. Nah, karena kita kan mencari ilmu itu kan bukan satu hari, Sar, ya. Mungkin harus kita dengar berapa kali, ya mudah-mudahan lah biar jadi referensi kita, Sar. Insya Allah. Ya. Akhi Jamal, ketemu sama Ato, ketemu sama si Anton Sujarwo di acara Gus Baha. Ini setelah acara Gus Baha, gimana menurut pendapat Antum? Apa harus dirutinkan? Karena Pak Kaden bilang ini insya Allah akan terus berlangsung, yeah. Ada kontinya, ada beberapa gelombang dan sebagainya gitu. Coba bisa cerita gitu. Saya dengan ada acara di Gus Baha, rasanya itu apa namanya ya, senang banget, senang. Nunggu-nunggu kayaknya lama gitu ya? Iya, nunggu-nunggu. Kan ini kan pernah apa namanya, tunda sebulan. Jadi ini gimana ya? Kapan? Begitu. Aku juga nanya terus kan? Iya, tanya. Kapan? Gimana? Makanya ini dengan karena terlaksana ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kadensus. Kadensus ya? Iya, yang sudah memfasilitasi. Dan kepada Bapak Sofyan Sauri. Kepada Bapak Sofyan Sauri yang telah membimbing dan membina dan memberi arah. Iya. Mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Dan doa saya untuk teman-teman, contohnya misalnya Ato yang bodi nikah ya. Iya, ini Hamzah, ini doa saya paling besar untuk mereka berdua. Amin. Karena ini merekalah yang merawat saya, menjaga saya di saat saya tidak ada kekuatan waktu itu. Sakit apa waktu itu, Pak? Sakit apa waktu itu? Waktu itu Bang, saya ini karena ya penyebabnya dengan karena ini karena pemahaman, Pak. Pemikiran itu ya. Iya, pemikiran. Pusing juga mikir. Pusing. Sampai saya itu satu minggu itu dua kali botak. Karena berat kepala, Pak. Oh. Gitu. Berat sekali. Sampai saya ini pakai tongkat jalan. Saya balik ke sini memang enggak bisa, balik ke sana enggak bisa. Mereka lah yang memberi semangat, insya Allah. Statement closing, statement terkait acara ini, terima kasih kepada Pak Kaden. Jadi gini Ustaz, ini saya sebagai penutup ya Ustaz ya. Jadi penutup bagi saya, mungkin ada teman-teman yang ingin berterakan lagi. Jadi sebenarnya ini kesempatan saya untuk menjelaskan. Saya bukan mungkin masa lalu saya waktu dalam penjara, tapi ini sebagai evaluasi total bagi saya dan sebagai pelajaran kepada ikhwan-ikhwan yang lain. Janganlah, cukuplah. Nah, dalam hal-hal begini melakukan eksperimen-eksperimen yang situasinya tidak seperti yang kita pahami. Nah, sebenarnya saya mau cerita sedikit Ustaz sebelum ditutup acara ini. Saya ada hal-hal yang menginstruksi amaliat-amaliat waktu saya di dalam. Yang pertama, saya pernah mengutus Irwan Abu Granat untuk menaikkan bendera di kantor bupati waktu saya di dalam. Kantor bupati Lok Semame dan kantor bupati Birun. Saya yang suruh. Naik tuh. Naik benar, tapi bukan bom untuk shock terapi. Karena waktu itu saya masih kesal terhadap negara ini. Nah, karena saya memang kawasan Aceh, nggak kenal wilayah lain. Saya instruksi Irwan Abu Granat untuk membuat satu bom yang dibikin bukan bom, batu bata dan kabel-kabel itu lagi semua. Bikin shock terapi di pemerintahan Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Birun. Waktu datang orang penjinak bom, dibawa ke lapangan tembak, tembak mana ada meledak, Ustaz. Karena batu bata dan batu apa lagi, batu yang ulek-ulek itu. Nah, itu satu. Terakhir si Iwan Abu Granat kan tertangkap juga dia. Nah, sekarang sudah jadi pimpinan dan itu juga insyaallah kan. Nah. Ya, itu satu. Yang kedua, ini terkait si Hamzah. Ini saya banyak ini hal-hal yang aneh ini. Si Hamzah itu binaan saya juga. Yang kasus Gunung Salak. Nah, dia kan menganggap kami pernah melakukan eksperimen jihad di Gunung Janijanto. Terakhir dia ingin melakukan hal serupa di Gunung Salak. Akhirnya gagal kan, terlalu sama Densus 88, akhirnya tertangkap ya. Sekarang sudah masuk dalam pidana Densus juga. Nah, jadi itu sudah dua Ustaz. Jadi ini yang menarik. Saya waktu di dalam, itu masih kesal, waktu paham saya masih mendukung ISIS ya. ISIS lah ya kan. Jadi saya terhubung dengan marinir Malaysia, namanya Adbintar Muhammad. Dia lari dari kesatuan, dia orang Sabah, dia terkoneksi dengan saya. Dia minta bantu sama saya bagaimana menyeberang ke Indonesia untuk melakukan membuat dokumen di sini. Akhirnya saya hubungi teman saya yang dari luar negeri di Malaysia untuk nyebrangin dia lewat belakang, Ustaz. Akhirnya dia nyebrang ke sini. Akhirnya saya bawa dia ke depan Abu Nuh, si Abizan Muhammad itu. Akhirnya bikin dokumen palsu lah. Jadi dia tidak melakukan aksi di Indonesia. Nah, tapi dia ingin hijrah ke bergabung dengan ISIS.
tapi pemahaman dia NU Ustaz. NU ya versi Malaysia lah. Nah, jadi berbeda. Jadi tengok waktu di tempat dah bunuh kan, kita kan backgroundnya Wahabi. Wahabi lah. Jadi kan istilah kalau bahasa pandangan orang lain ya. Nah, jadi enggak kunut lah. Nah, jadi akhirnya ia terkejut, komplain waktu masuk penjara silaturahmi kepada kami, bagaimana ini? Di sini kok enggak kunut? Rupanya dia NU terpapar dengan ISIS. Dia desersi rupanya Ustaz, lari dari kesatuan Marani Malaysia untuk bergabung dengan ISIS. Enggak ada jalur nyebrang sana, nyebrang ke Aceh lewat jalur belakang, melalui instruksi saya kepada teman-teman. Akhirnya berhasil saya bikin pemalsuan dokumen, bikin dokumen palsu sama orang-orang yang saya suruh. Akhirnya dia dapat paspor. Setelah dia menyeberang, koneksi saya dia melalui Portland. Pas di Portland dia tertangkap pesan karena dokumennya kan dasar marinir. Dia kan online data dia. Dia kedua dicari lah, DPU lah dia kan. Nah, dia tertangkap, sekarang enggak tahu kemana dia. Tertangkapnya di Malaysia waktu itu. Malaysia, karena dia kan kesatuan di sana, marinir di sana kan. Mau berangkat ke Suriah. Ke Suriah. Nama dia Adi Bintar Muhammad. Nah, itu sudah dua kan, Ustaz Hamzah melakukan eksperimen Gunung Kala. Abu Grana tertangkap melakukan ya kayak gitulah aksi-aksi aneh-aneh. Nah, tapi aksi yang dilakukan oleh si Abu Grana tentang melakukan shock terapi terhadap gereja dan kelenteng itu tidak ada instruksi dari saya. Itu pribadi inisiatif dia. Yeah. Tapi kalau di kantor gubernur, kabupaten dan itu murni instruksi saya untuk shock terapi. Itu masa lalu saya. Saya ungkapkan di sini apa Ustaz supaya yang lain-lain dapat pelajaran. Jangan lakukan hal yang aneh-aneh. Karena saya sudah tobat betul Ustaz. Itu sudah dua Ustaz. Hamzah Gunung Salak, Irwan melakukan hal itu di gereja dengan kelenteng, bukan instruksi saya, tapi cuma di kantor Bupati Bilun dan Bupati Lok Sumawi ya. Nah, dia lakukan. Nah, terakhir dia tertangkap juga. Si Umar ya kawan kita dalam penjara juga, binaan kita, binaan Mukhtar juga. Akhirnya tergabung dengan Dimini. Akhirnya tertangkap juga, tiga orang tertangkap. Terakhir Ma'il itu bukan urusan dengan kita, itu dengan Hamzah. Akhirnya tertangkap juga. Jadi kita sudah mengevaluasi semuanya yang terkait tentang pembelian senjata, pengadaan senjata kayak Mukhtar kemarin, tertangkap juga di rumah. Nah, jadi habis semua. Jadi terakhir ambil inisiatif, saya ambil sebelum Ma'il ketangkap, senjata sama Ma'il 2 pucuk saya serahkan ke Bin daerah, Kabinda waktu itu Pak Sunari sudah pensiun ya. Satu pucuk lagi senjata yang kita tembak Edhard Bauer yang kasus waktu Banda Aceh di mana dia depan hotel Depadi itu. Yang punya saya bukan tuh. Ya, punya Ustaz ya, senjata milik Mabes Polri itu. Nah, saya kembalikan itu senjata itu karena kita sudah tobat, tar kita kembalikan aja. Mukhtar sudah ketangkap. Saya bilang sama Mukhtar kembalikan aja senjata itu. Saya jemput sama yang diarahkan sama Mukhtar disimpan di suatu tempat. Terus saya kembalikan ke saya lagi. Wah, serahkan ke mana lagi? Ke Mabes Polri lagi Ustaz ya. Jadi kan itu ada seri nomornya kan. Nah, akhirnya saya jemput senjata itu, saya serahkan ke Pangdam waktu itu, Pak Afil Pudin, berapa sisi juga. Jadi, semua senjata sama Ikhwan saya rekrut semua, karena saya ingin berubah, Ustaz. Itu aja, Ustaz. Iya. Pik, gimana Pik, acara kemarin Pik? Berkesan tidak gitu? Apa closing statement Antum terkait acara tersebut? Acara di Gus Baha, kan? Gus Baha, iya. Ya, Alhamdulillah kita mendapatkan ilmu yang bagus, mendapatkan ilmu sama mendapatkan referensi baru lah. Alhamdulillah. Cuman ini kan baru pertama kali kan, pertama kali kita ikutin Gus Baha. Lah mudah-mudahan ke depan kita memang sangat membutuhkan kan bimbingan daripada Gus Baha ini. Karena kita ingin mencari ilmu, kan ilmu baru nih kan. Iya betul. Ilmu baru. Jadi kita dari pemahaman bahwasanya kemarin itu kita aja yang benar, orang lain yang itu nggak benar, ya sekarang baru kita mendapatkan ilmu sama Gus Baha itu, alhamdulillah sangat berkesan kan, bagus. Bagus dan ya? Dan dalilnya pun jelas. Ya. Kita juga kemarin mempunyai, kita pikir kita aja yang ada dalil gitu, supaya lain-lain yang lain pun ada dalilnya gitu, bagaimana tata caranya ini semua, alhamdulillah ada dalilnya. Ya, alhamdulillah sangat berkesan. Kesan, mudah-mudahan ya? Bisa dibuatkan kembali oleh Pak Kadin Susu Kapan. Kita sangat berterima kasih dikasih satu guru buat kita. Guru itu sangat berguna insyaallah. Jadi insyaallah pemirsa setelah pengajian Gus Baha, bertemu dengan Gus Baha, silaturahmi dengan Gus Baha, dengan Kadin Sus, dengan jajaran pejabat di Mabes Polri, insyaallah kita akan ada follow up pengajian via online. Nanti dari masing-masing kita nanti bagikan beberapa kitab, apa kita kirimkan kitab-kitab tersebut ke alamat-alamat Antum.
terkait dengan ilmu tasawuf atau tazkiyatun nufus kalau di kita tuh. Terus kemudian Sirrul Asrar karangan Syekh Abdul Qadir Jalili, dan yang kedua nanti ada kita pengajian tentang usul fikih. Kita bahas tentang kitab Arqad. Karena kitab usul fikih ini penting karena agar kita enggak gampang nyesat-nyesatin orang. Ngapir-ngapirin orang itu kuncinya ada di usul fikih. Makin tahu kita usul fikih, kita makin enggak banyak memvonis orang. Karena memvonis orang itu harus ada kaidah-kaidah, ada dawabit yang harus bisa dibenarkan secara syar'i. Gitu. Tapi nanti kita bagikan setelah ini, dan ini insyaallah akan didukung oleh kita semua. Mudah-mudahan kita mengupgrade, mengafirmasi diri sehingga kita punya kemampuan lebih, ya, sehingga kita bisa menjadi orang yang insyaallah berguna bagi agama, nusa dan bangsa, dan bagaimana kita terus membangun negeri, bangsa dan negara ini dengan tidak, ya setidaknya jangan kita buat macam-macam lagi lah. Insyaallah. Ya, ini Ustaz, sekali lagi saya mengutarakan isi hati saya. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Martinus Hukum. Pak Martinus Hukum. Sebagai yang menjabat sebagai Kadensus, yang memberi kesempatan kepada saya untuk berubah. Yeah. Saya pikir saya sudah diangkut juga, Ustaz. Ditangkap lagi karena saya banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Yeah. Saya kontrol ini, kontrol itu, campur ini, campur itu. Jadi eksperimen yang saya lakukan semuanya gagal. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah, Pak Martinus koordinasi dengan saya masih dikasih kesempatan. Dan saya ucapkan terima kasih banyak, Ustaz. Terima kasih Pak Martinus yang telah memfasilitasi kawan-kawan kita ini, dan ini menjadi ajang silaturahmi, dan kelak insyaallah mudah-mudahan kita bisa silaturahmi kembali di Jakarta kembali. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.